Wah, rame coy. Semuanya, jadi di video kali ini gue lagi nonton pertandingan lomba voli antar SMA di daerah Osaka, dan lu tahu vibesnya tuh high banget sumpah. Gue masuk aja tuh kayak langsung membara, gue kayak langsung main voli. Ini gila, gue cuma nonton. Nah, ini yang cewek nih, yang cewek. Passing. Wah, anjir, jago-jago banget. Buat sekelas anak SMA tuh ini bagus banget ya, dibandingin sama negara lain gitu. Wah, dibalikin lagi. Wah, terbang dia coy. Ini saat ini rally. Kenapa itu? Itu kenapa itu? Sakit. Oh enggak, jadi sakit. Tuh lihat di atas itu. Misete are. Artinya tuh kayak perlihatkan kepada kita. Ini vibes IQ banget coy. Ini malah kayak bajunya Nekoma ini tuh, warnanya putih merah tuh. Wah, gue gak bisa mengalihkan dari bola, woi. Ini yang hitam lagi kelihatan buru-buru banget sih. Kalah. Lihat tuh. Boom. One for all, all for one. Terus ini Mizuno, ini sponsornya Mizuno tuh. Astawa Kito Dekiru. Slogannya tuh besok itu pasti bisa. Woy. Ini Nekoma. Ini yang cowok nih, yang tengah nih. Wah, rame coy. Seru anjir. Wah, udah kelar, menang aja. Yang menang putih merah ya. Setelah pertandingan tuh ada kayak ngomong sama pelatih ya. Apa ini ya ini? Dan sini cewek satu doang. Ada yang nangis coy. Tuh tuh yang jongkok tuh nangis coy. Ngucapin terima kasih ke penonton, jangan lupa loh. Haikyuu is real my bro, Haikyuu is real. Buset. Gua kira awalnya tadi pas mau masuk bakal disuruh bayar ya. Ternyata nonton beginian gratis coy, nggak disuruh bayar sama sekali, tidak dipungut biaya. Karena kebetulan deket banget dari rumah gua lapangannya. Dan di sini juga gua tempat biasa gua latihan setiap hari Selasa. Jadi gua bisa sekalian datang gitu ke sini. Dan nonton ini tuh pengalaman banget buat gua sih. Kapan ya negara kita bisa semeriah ini gitu buat ngadain pertandingan olahraga serius gitu ya. Dalam setahun ngadain 3 kali, di Jepang tuh yang gede ya 3 kali, sedangkan di Indonesia yang gua tahu cuma PON doang deh, PON nasional deh. Di antara yang nonton ini nih pasti ada yang nyari skill-skill mereka ini buat diambil masuk sekolah selanjutnya atau kuliah selanjutnya gitu. Banyak yang nyari talenta juga dari pas masa SMA. Sumpah gue langsung jadi pengen main volley sumpah. Ini latihan-latihannya nih. Yes.
Komunikasi coy, intinya komunikasi. Nih soalnya juga latihan tuh. Ini lagi pemanasan ya, biar benar-benar panas. Coy, gue bahkan dapet buku standar pemainnya, nama-nama pemainnya. Kayak dalamnya ada nama pemainnya, kaptennya, pelatihnya, dari tim mana, bagannya juga ada di sini nih. Wah, high key banget anjir. Real life. Dan alasan gua datang itu karena gua juga pengen nonton temen gua yang biasa gua latihan bareng. Jadi karena dia main di turnamen, gua mau nonton dia. Jadi gua mau ketemu, mau nyari dia nih. Oke, lanjut lagi nanti. Oke, bye-bye. Ini dari temen gua nih, temen latihan, dia ikut datang juga. Halo. Nama ya? Tanaka Shun desu. Tanaka Shun. Tanaka-san, haikyu suki desu ka? Haikyu suki desu. Zenbu miteta? Zenbu mitemasu. Eiga mo. Ichiban suki na kyarakuta? Bokuto-san desu. Hey. Ya, tanoshinde kudasai. Yosha. Gambaro. Jadi ini teman gua, dia posisi mana nih? Senta. Ah, ore to isso ka. Kowai desu ne. Sensei toki wa anmari senta janai desu ne. Nan de senta desu ka? Wakanai, sensei. Sensei ga kimaru. Do datta? Pointo wa saki? Nanten? Nanten? Yokatta. Broku wa? Kimeta. Ikkai. Iyo, sono dori. Senta wa anmari agete kurenai. Gambaro. Nice fight. Naeta. Hai. Keren coy, tadi ada kejadian, jadi bola touch, terus wasitnya bilang nggak touch, terus orangnya ngaku coy, gila gokil, ngaku yang kena touch tuh ngaku bahwa kena touch. Jujur banget lu main voli ya. Gua baru sadar ternyata hakim garisnya itu pemain juga, pemain, terus wasitnya itu pelatih, wasit duanya itu manajer coy. Gua baru tahu, gua kira dapat suruhan dari sini ya, dari PBFSI gitulah. Karena waktu gua juga
pengen latihan di sini sama orang Indonesia, jadi aku harus balik cepet. Seru banget sih, walaupun nonton cuma sejam doang ya, tapi ini kayak buka mata gua banget sih buat volley Jepang tuh benar-benar gokil. Oke, terima kasih buat teman-teman, bye-bye.